es. Hai guys, selamat datang di channel Damanasaki. Hari ini aku bakal share kalian gimana cara menggambar di smartphone kalian tanpa menggunakan pen stylus. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari aku ya. Aku tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini. Kalian pernah gak sih kepikiran gimana cara agar gambar kalian itu bisa langsung masuk ke komputer? Atau alat apa sih biar bisa langsung di komputer gitu gambarnya? We have technology. Nah, di sini aku biasanya kalau gambar itu pakainya pen tablet seperti yang di belakang saya ini. Nah, dengan alat ini aku gambar itu langsung masuk ke software komputer. Nah, tapi jika kalian nggak punya alat ini, kalian gampang aja kok. Cukup dengan smartphone, kalian bisa langsung gambar terus upload deh. Nah, tapi di sini aku bakal bantu kalian jika kalian nggak punya pena, stylus, kalian bisa menggunakan alat yang lebih murah lagi, yaitu menggunakan cotton bud. Nah, pertama-tama cotton bud kita celupkan ke dalam air. Jika sudah agak basah, kita sedikit peras-peras agar airnya nggak gitu banyak yang masuk. Kemudian kita langsung gambar di smartphone kita. Nah, mudah bukan? Jadi nggak ada alasan lagi kalau kalian nggak punya alatnya, terus kalian nggak bisa gambar gitu. Karena hanya dengan cotton bud aja kita bisa gambar tanpa mengeluarkan banyak biaya. Oke, jadi segitu aja tips dari aku. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan dukungan kalian dalam bentuk like, komen, dan subscribe. Aku Damanasaki, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!